Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberitahu tentang kursus pendidikan awal kanak-kanak, yang mana kursus pendidikan awal kanak-kanak ini didefinisikan sebagai salah satu program berkualiti tinggi yang direka khas untuk kanak-kanak sejak mereka lahir hingga umur mereka 8 tahun. Di Malaysia, pendidikan awal kanak-kanak diistilahkan sebagai prasekolah, tadika, taska ataupun tabika yang melibatkan kanak-kanak berusia 6 tahun ke bawah. Kanak-kanak pada peringkat usia ini akan diajar oleh tenaga pengajar yang mahir dalam suasana pembelajaran yang sesuai dengan peringkat usia mereka. Salah satu universiti yang menawarkan kursus pendidikan awal kanak-kanak ialah Universiti Selangor, iaitu UNISET, yang mana bakal graduan akan menjalani sesi pengajian sepenuh masa selama 3 tahun setengah yang merangkumi kuliah, kerja khusus, projek berkumpulan dan peperiksaan, di samping aktiviti-aktiviti yang bersesuaian mengikut keperluan semasa. Kursus ini ditawarkan di bawah Jabatan Pendidikan dan Sains Sosial, yang mana terdapat Kelab Mahasiswa Pendidikan Awal Kanak-Kanak iaitu K4 yang ditubuhkan bagi menambah pengetahuan tentang kursus ini. Kursus Pendidikan Awal Kanak-Kanak adalah salah satu kursus yang diminati ramai oleh mahasiswa dan mahasiswi, yang mana terdapat ramai mahasiswa dan mahasiswi yang menamatkan pengajian mereka dalam kursus Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atirah binti Rosli, pemegang kad matrik 42300011141. Saya akan menerangkan mengenai peluang pekerjaan yang boleh didapati dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ini. Pertama sekali, pelajar yang telah berjaya menamatkan kursus dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ini boleh mencari pekerjaan di sektor swasta dan juga alam sebagai pensyarah, pakar perundingan pendidikan awal kanak-kanak, penyelidik dan pembangunan awal kanak-kanak, pengusaha tadika dan juga guru pendidikan awal kanak-kanak. Jelas dinyatakan di sini bahawa pelajar yang mengambil kursus pendidikan awal kanak-kanak. Akan menerangkan tentang kelebihan kursus pendidikan awal kanak-kanak dalam bidang pekerjaan, iaitu dapat mengetahui pengetahuan psikologi kanak-kanak semasa bekerja dengan mempelajarinya semasa berada di universiti. Bidang ini sangat bagus untuk mengetahui tentang permasalahan pemikiran dan psikologi kanak-kanak semasa di tadika. Selain itu, mempengaruhi perkembangan intelektual kanak-kanak. Kursus ini juga memberi peluang kepada guru untuk menginovasikan program pengajian dan kaedah pembelajaran yang baru kepada kanak-kanak semasa di tadika. Ini kerana daripada pengalaman pembelajaran di universiti dapat memberikan suatu pengajaran baru semasa di tadika dan kanak-kanak dapat mempelajari perkara baru semasa di tadika. Kelebihan kursus ini juga dapat memberikan peluang kepada para guru untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada para pelajar, serta dapat membuat suatu program yang baik untuk pelajar berdasarkan apa yang mereka pelajari semasa di universiti. Kursus ini juga memberi peluang yang besar kepada para graduan untuk menceburi pelbagai bidang, contohnya dapat menjadi pensyarah. Assalamualaikum, nama saya Rafida binti Singkarwang. Saya dari Universiti Selangor, iaitu dikenali sebagai UNISEL. Saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Nombor matrik saya adalah 42300011. Baiklah, di sini saya ingin memberitahu tajuk yang saya ambil, iaitu kepentingan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Mungkin ada yang tidak pasti makna sebenar pendidikan awal kanak-kanak. Apa itu pendidikan awal kanak-kanak? Pendidikan awal kanak-kanak didefinisikan sebagai program khas yang berkualiti tinggi yang direka khas untuk kanak-kanak dari mereka lahir lagi yang berusia 8 tahun. Di prasekolah juga, kanak-kanak ini turut didedahkan dengan pembelajaran nombor, huruf dan bentuk sama seperti apa yang mereka akan pelajari di tadika.
Bukan itu sahaja, tetapi anak anda juga akan dilatih cara bersosial seperti berkomunikasi bersama rakan sebaya mereka di dalam kelas maupun orang yang lebih besar seperti guru-guru mereka sendiri. Lazimnya, di prasekolah, anak anda juga akan belajar untuk bergaul dengan rakan-rakan mereka seperti belajar berkongsi dan bertolak ansur. Ini melahirkan nilai bertanggung jawab antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, tetapi kanak-kanak juga akan belajar cara menghormati orang lain dan cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Prasekolah juga menyediakan tempat untuk anak anda mengenal diri mereka sendiri. Kesimpulannya, banyak perkara yang anak anda akan pelajari di prasekolah, terutamanya yang berkaitan dengan pembelajaran kendiri.